8, fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 min 3x. Dengan daerah asal ini dari min 2 sampai 3, buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Dan gambarkanlah grafiknya. Kita jawab yang A dulu, kita bikin tabelnya. Tabelnya itu berisi x dan fx. X-nya itu mulai min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kita isi yang min 2 dulu. Ini fx-nya, berarti fx ini kan sama dengan 5 min 3x. Kalau x-nya sama dengan 2, ya, x-nya sama 2, maka f min 2 ya. Ini x-nya sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan 5 ya dikali ya dikurangi ya 3 kali min 2. Ini sama dengan 5 plus 6 sama dengan 11. Ini 11 ya. Sekarang kalau x-nya sama dengan min 1, maka f min 1 ya sama dengan 5 dikurangi 3 kali min 1 sama dengan 5 plus 3 sama dengan 8. Kalau diganti 0 ya langsung saja f 0 sama dengan 5 dikurangi 0 sama dengan 0. Sama dengan 5 maksud saya. Nah ini 5. Oke. Kemudian untuk f sama dengan 1, ya, 5 dikurangi 1 kali 3. Berarti 3. Ini jatuhnya 5 dikurangi 3 ya sama dengan 2. 2. Ini untuk f2, ini 5 dikurangi 3 kali 2 ini 6 sama dengan min 1. Min 1. Dan untuk f3, 5 dikurangi 3 kali 3 adalah 9. Ini akan sama dengan min 4. Min 4. Kemudian kita akan gambar grafiknya. Ya, ini sumbu fx-nya, ini sumbu x-nya, ya, ini fx, ini adalah x. Nah, x-nya dari apa? Dari min 2 sampai 3. Ini min 1, sini min 2, 1, 2, 3. Dan ini y-nya sampai 11 ya. Ini saya bikin skalanya lebih kecil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di sini, 6, 7, 8, 9, 10, 10 di sini, 11 di sini. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Min 5. Oke. Sekarang kita tinggal bikin grafiknya. Saat min 2, 11. Min 2, 11 di sini. Min 1, 8. 5, 6, 7, 6, 7, 8. Ini 8 ya. Ini min 1 di sini. Saat 0, 5. 0, 5. Saat 1 ini 2. Sini. Saat 2 adalah min 1. Saat 2 ini min 1 sudah di bawahnya sini. Saat 3 adalah min 4. Min 4 di bawahnya lagi sini. Nah, ini kalau kita hubungkan akan membentuk garis lurus. Ya. Nah, kalau kalian gambarnya presisi lebih bagus lagi nanti garisnya. Ya, ini pasti garis lurus. Ini sudah grafiknya. Baik, ini pembahasan untuk nomor 8.